mencari Jakarta. Dari tampilannya saja sudah cukup membuat kita terheran-heran dan penasaran bagaimana ya rasanya. Kuliner ekstrim tersebut bisa Anda temui di rumah makan Warung 24 milik Suntik 60 tahun di Kalimujur, Desa Gesang, Kecamatan Tempeh, Lumajang. Di tempat ini menyediakan berbagai kuliner ekstrim di antaranya rica-rica katak dan biawak. Untuk proses pengolahan kuliner ekstrim ini juga cukup sederhana. Daging katak maupun biawak yang sudah dibersihkan diberi bumbu aneka rempah kemudian diungkep hingga bumbu meresap sempurna. Warung yang telah berdiri puluhan tahun ini telah memiliki pelanggan dari berbagai daerah dan menjadi favorit berbagai kalangan. Lantaran kuliner ekstrim katak dan biawak ini dipercaya memiliki khasiat sebagai obat penambah stamina hingga mengobati penyakit kulit. Tak hanya itu, para pelanggan mengaku rica-rica daging katak dan biawak ini memiliki rasa lezat dengan khas pedas manis dan gurih. Terlebih, suasana warung yang berada di sisi sungai membuat para pengunjung semakin betah. Pesan menu ikan kodok sama ikan yang rica-rica nyambi. Biawak ya? Biawak. Gimana rasanya? Rasanya mantap sekali. Untuk keperkasaan. Ditambah terong sambal yang pedas. Gimana dagingnya? Enak sekali, mantap sekali. Dengan suasana aliran air yang suara kemerucut. Menambah menambah stamina, menambah semangat gitu, Mas. Kalau rasanya memang bumbu rempahnya itu meresap. Jadi kalau mungkin sebagian orang kayak jijik ya makan biawak sama katak, tapi ini sudah hilang lah rasa jijik itu karena saking nikmatnya. Dan terutama ini kan juga untuk obat gatal-gatal juga, terus juga menambah stamina juga ini, apalagi suasananya cukup sejuk di sini. Untuk bisa menikmati kuliner ekstrim ini, pengunjung tak perlu merogoh kocek terlalu dalam. Satu porsi kuliner ekstrim rica-rica daging katak maupun biawak ini dibanderol hanya dengan harga Rp18.000 saja. Yongki Nugroho, JTV.